Halo Sobat Bengkel Denso Darren Teknik. Kali ini kami dapat kiriman, ini unit kedua dari Podo Seneng Groove. Ini dari Wonogiri. Kemarin yang pertama itu pasang pada truk Isuzu NMR71. Kemudian ini yang kedua pasang di unit Raga. Ini nanti speknya kompresor pakai Denso original Cool Gear. Seperti biasanya kalau di tempat kami untuk pemasangan traga itu kabinnya kita jungkit untuk memasang bracket kompresor dan selang. Ini tujuannya supaya kita tidak membongkar sealer dari pabrikan. Nah ini kan bisa juga dipasang di lewat sini, ini dilepas. Tapi ini nanti sealernya pabrikan ini dibuka dan peredamnya kita potong. Nah itu nanti bisa menyebabkan panasnya mesin naik. Nah ini kan sudah diselur dari pabrikan, ini sudah rapi bagus. Kalau kita buka, kita kembalikan, kemungkinan nggak akan serapat ini. Jadi di tempat kami untuk memasang traga, kabin dijungkit supaya tidak melepas silen bodi ini. Oli ini sekali ya? Satu. Kompresor traga sudah terpasang. Saatnya kita bikin selangnya. Setel dulu tekanannya. Ini untuk traga kompresor Denso original, kemudian ini selang kita bikin yang rapi, kabelnya juga kita klem supaya aman. Ini kalau pemasangan tanpa dijungkit lewat bawah sopir, ini peredamnya harus kita buka, jadi harus kita lubangi, kita potong, kan sayang jadinya nggak bisa rapet lagi. Bos, ini untuk setelan kedinginan. Ini saklar AC seperti biasanya. Nah ini kalau kanan pol dingin, kalau mau dikurangi dinginnya di ke kiri, tapi kalau kiri pol juga dinginnya hilang. Jadi disetel sesuai dengan keinginan, bos. Sudah dingin bos, dari Wonogiri.
pulang ke Wonogiri.